Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil 'alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qalal khairat wa sayyibu sayyat innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa as-sabiqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Taqwal ilahi bidakul syai'in. Bahwa saya takwa itu pokoknya kebahagiaan. Oleh sebab itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya rahmat Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimahullah, dalam khutbah yang singkat ini izinkanlah saya mengutip 10 bit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya berikan, yakni kita jangan sampai terlena oleh kesibukan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada kita orang-orang yang beriman, jangan sampai orang-orang yang beriman tersebut menjadi lalai karena gara-gara harta dan anak-anaknya. Karena jika kita lalai ancaman Allah, maka mereka itulah akan mendapatkan kerugian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa la auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai lalai kepadamu apa harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia melupakan akhirat, padahal dunia akan kita tinggalkan sementara akhirat yang akan kita jumpa. Dan tentunya di akhirat ini kita perlu bekal sebanyak mungkin, karena di dunia pun kita perlu bekal, apalagi di akhirat kelak kita harus banyak bekal. Oleh sebab itu kaum muslimin, tiada lagi tidak bukan, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah wa wa dan man, siapa orang yattaqillah yang bertakwa kepada Allah, ya jadilah makrojan, maka Allah jadikan kepada orang tersebut makrojan, solusi apapun kesusahan kita,
apapun kebingungan kita, maka Allah akan kasih jalan, kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya, kepada orang tersebut, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam sebuah syair yang dikarang oleh Al-Imam Jainuddin Al-Maribari dikatakan, taqwal ilahi madar kulli sa'ada, bahwasanya takwa itu pokoknya semua kebahagiaan. Wa tibawahu wa rusul habailah, kemudian mengikuti hawa nafsu itu adalah pokoknya selaka. Oleh sebab itu kaum muslimin, betapapun sibuknya, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salat lima waktu tentunya. Sebab para ulama menafsirkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. An dzikrillah disebut ai salatul khamsi menurut sebagian tafsir, termasuk dalam tafsir Imam Jalalain. Jadi jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah, yaitu dari salat lima waktu. Alhamdulillah di sini kekompakan sudah terlihat, walaupun bekerja bagaimanapun tetap bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Itulah kita bisa menyisihkan waktu kita, kita mementingkan urusan akhirat kita di samping dunia kita tentunya. Kaum muslimin rahimahullah, justru itu sekali lagi, mari kita gunakan waktu ini yang sempit ini, karena waktu dunia ini paling banter di zaman sekarang, mungkin 100 tahun. Bagi Rasul saja cuma 63 tahun. Jika umur kita lebih daripada 63 tahun, berarti bonus. Baik, manfaatkan umur kita yang tinggal sedikit lagi, tentunya dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan infak, dalam urusan beramal soleh, karena itu semuanya akan menjadikan ibaratnya kita membawa bekal yang sebanyak mungkin itu. Jika kita punya harta banyak, harta itu tidak akan dibawa memang dalam tubuh, tapi kita kirimkan, paketkan. Kepada siapa harta yang dipaketkan? Bukan berbentuk harta yang dipakai dalam kubur, tapi paketkan, sedekahkan harta itu kepada yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah serta lain sebagainya. Itu harta kita dipaketkan. Nanti di alam kubur akan ketemu, nanti di surga akan ketemu, di akhirat akan ketemu. Jadi memang harta yang tidak ada sebuah pulang, tetapi harta kita harus paketkan. Dalam arti apa? Kita di dunia ini harus membawa bekal untuk akhirat, baik berupa ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat, mulai puasa, ataupun melalui aku menangas ibadah itu, yakni berimpang, bersodako, berjaka, membantu orang yang butuh. Itulah merupakan ibadah, merupakan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, tiada bekal sebaik-baiknya bekal kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namakan takwa ini diantaranya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan Ramadan ada perintah, ada kewajiban, ada keparduan di bulan Ramadan, yakni puasa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada perintah lagi puasa, zakatnya, aqimu shalah wa atu zakat. Kemudian ada perintah lagi, yaitu pergi haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di jalannya, bagi orang yang puasa. Jadi perintah-perintah Allah itu kalau kita bertakwa pasti kita jalankan. Dan apa yang dilarang oleh Allah,
Kalau kita bertakwa pasti kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita pun sudah mengetahui sangat banyak. Meninggalkan sholat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti kedua orang tua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan silaturahim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita harus jalankan. Makanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya rahmat Allah, bahwasanya Allah itu senantiasa menolong bersama-sama orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi jika kita bertakwa, dalam kitab nasihat di dunia dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdullah Al-Haddad dalam sitiran Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwasanya jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari kepada kita. Seolah-olah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kasih kepada kita ilmu laduni, ilmu yang kita tidak dipelajari tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mempersiapkan bekal sebaik-baiknya bekal, memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nidam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Wal asri demi waktu asar. Innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihaati, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawaashaw bil haqq, dan saling menasihati di jalan hak, di jalan kebenaran. Wa tawaashaw bis shabr, dan orang saling menasihati supaya mentaati kesabaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ahsanallahu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadil hajati li hajati nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaruddin wa hdul man qadala muslimin. Rabbana aqrib alaina sabra wa sabit abdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i al qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la'allakum